Luar beras berapa sekarang nih, Mbak? 80. Kalau di sini? Di sini 100 dapat banyak. Alhamdulillah, ada pasar murah dan membantu masyarakat. Kalau minyak di luar berapa sih, Mbak? Ya, mahal, sama seperti gula juga mahal. Berapa gula? Gula 17. Kalau minyak? Minyak sama 17, 1 liternya ya, Pak ya. Mudah-mudahan ada lagi pasar murah selanjutnya. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan dari TPG untuk kita bisa menekan atau mengendalikan terkait dengan harga-harga yang cenderung pada saat ini naik. Ya, salah satunya kemarin pada saat kita rapat dengan tim regulasi tingkat pusat, salah satunya adalah beras, kemudian ada cabai, juga ada beberapa komoditi yang lain, termasuk minyak goreng, kemudian ada beberapa yang lain. Dan hari ini kami memang langsung turun kepada mereka, jadi tidak langsung kepada distributor, tapi langsung kepada masyarakat yang memang kita harapkan bisa menekan terkait dengan harga-harga tersebut. Dan ini tadi laporannya dari Pak Kadis, sekitar 9.000 sekian kita akan gelontorkan, dan mudah-mudahan itu bisa menstabilkan terkait dengan harga maupun stok yang selama ini mungkin dirasakan oleh warga tidak ada, jadi akhirnya ada panik buying. Nah, akhir ini nanti kita harapkan pada saat pasar murah ini mereka, masyarakat jangan terlalu panik, kita siap. Tadi saya juga ngomong dengan Bu Anes, stok semua ada ya. Nah, kita tinggal menekan harga, mudah-mudahan penjelang sampai dengan Ramadan besok tidak ada harga yang sangat naik tinggi sekali. Iya, kudu berapa ribu dukungan? Sama, hampir sama ini dengan beras biasa tuh sama. Banyak di mana? Apa? Telur. Kenapa? Yang jual banyak. Cara pemilihan yang paling ya. Aku ini malah KPPS tuh mulai jam 3, Mas. Dengan? Terima kasih, Bu. Apa? Biasa memang. Beras jatah. Beras jatah. Tapi
Ya enggak mesti nomor mambu ya. Wong ini mbane lama. Kayak kelapa nih. Kopi. Kelapa nih. Ya male omset itu male. Baru sih kena satu kok bentuk. Terus kayak 2 kilo setengah ya. Kurang. Gulanya 1 kilo setengah. 1 kilo setengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.